mamnya. Berdiri dulu. Mamnya sama apa? Sareng naon nih yang teh mamna? Mamna sareng naon? Kayak nyari Sunda teh ya, nyari Sunda. Sareng naon mamna? Punya. Yang mamna sareng naon? Hey, hey. Cau itu. Sareng naon? Sareng? Sareng nasi. Bari ka mana ieu teh? Bari itu bari di bade hewan laut. Bade hewan laut. Di mana hewan lautna? Di situ. Di mana? Di mana hewan lautna? Di situ. Di mana? Di situ. Di mana? Di mana hewan lautnya? Situ di sana. Di mana? Sama teteh. Oh iya. Sama Ucus. Ada di belakang. Ucus ada di belakang. Ucusnya suruh kesini. Di belakang mobil. Iya, ada di belakang mobil. Ucusnya mau di sini enggak? Bade didiin tong lah didiinnya cekap lah. Nuh. Oh, mohon. Okawaka. Aduh, Ah, mamela. Mam. Aduh. Meni baik ya ibu kelinci na teh. Meni bageur. Mamela. Anu present mamna. Anu masen mamna. Calikeulah calik, calik. Duduk yang mamnya duduk dulu. Udah pintu. Hah, apa? Tutup pintu. Kemana drivernya? Nyari sepatu ya. Di sana. Di mana? Mau hewan laut. Mulai lihat hewan laut. Waduh, mantap dah. Di mana lihat hewan lautnya? Di Jakarta. Lihat hewan lautnya di Jakarta ya. Asik enggak? Asik. Teteh barunya ikut. Teh barunya ikut. Demi nih yang ya. Ikut. Aduh. Ambil. Sebenarnya sih berat, tapi perasaan kedenger-denger itu jadi seneng juga. Duduk. Iya, duduk nih yangnya duduk. Bismillah. Dadah Dino. Oh iya, bismillah. Dadah Dino. Dadah Dino. Besok ketemu lagi. Besok ketemu lagi. Bukan besok, nanti sore. Kelikinci dadah semuanya. Nanti sore ketemu lagi. Aman. Dadah ikan hiu. Besok ketemu lagi. Nanti sore ketemu lagi sama ikan hiu. Sekarang nih yangnya mau ke Jakarta. Ya. Nemenin Ayah. Asik enggak? Asik. Bareng sama siapa? Sama Cece Bau. Nah, terus sama siapa lagi? Sama Cece. Nah, itu sekarang sama... begini. Sekarang gue dengerin dulu. Teteh barunya mau kuliah gimana ya? Teteh barunya mau kuliah. Kuliah sama Teteh Bau. Oh, Teteh barunya kan mau kuliah. Gak usah. Nih yang sama ayah aja. Sama Teteh Bau. Waduh, ayahnya udah gak laku sekarang. Yang laku mah Teteh Baru. Ayah gak laku. Aduh, begini. Kan nih yang sekarang ke Jakarta nih, bareng sama ayah kan. Bareng sama ayah ke Jakarta, ya kan? Bareng nih sama ayah ke Jakarta nih. Nah, bareng sama ayah ke Jakarta. Niangnya oke nggak? Oke. Nah, teteh barunya pergi kuliah. Oh iya. Nggak usah. Gimana? Teteh mau di ikan. Sama teteh barunya ngomong dong. Ngomong sama teteh. Belajar ngomong. Belajar mengkomunikasikan. Sama teteh barunya ngomong. Teteh barunya gak usah kuliah sama Nih yang ke Jakarta. Ngomong kesini ngomong. Teteh barunya ngomong. Teteh baru gak mau kuliah. Gak mau kuliah bukan gak mau, gak usah. Gak usah kuliah. Nah, terus sama Nih yang. Sama Nih yang ke? Ke Jakarta katanya. Ngapain? Ikan nyewe. Ke Jakarta katanya. Ikan nyewe.
Ke Jakarta ngapain? Ada di situ ada perosotan. Ada perosotan katanya di Jakarta. Siput. Ada siput. Di Jakartanya ada perosotan, ada siput. Tangannya. Nyaca. Ada perosotan, ada siput. Tapi kan teteh barunya harus menyelesaikan tugas akhir kuliahnya. Nyusun skripsi, harus kuliah serius tiap hari sampai stres. Gimana? Ngomong dong niangnya. Ngomong baik-baik. Ngerayu sama teteh baru. Kelinci bau. Ibu kelinci. Apa? Ada itu ada sama di dalam pohon. Ada apa? Ada apa katanya? Ada apa di dalam pohon? Ada salju. Ada? Ada? Ada salju. Itu. Ada salju. Di dalam pohon. Di dalam pohon ada salju, bukan salju itu mah getah. Elem. Bukan salju. Getah elem. Oke? Okay? Oke enggak? Oke. Oke enggak? Oke. Oke enggak? Oke, guys. Oke, guys. Ini coba disiram di lubang. Tapi bang itu apa? Apa? Ada bohong tapi bohong. Ada bohong tapi bohong. Bohong ada bohong tapi. Ada buaya. Ada tapi bohong itu buaya baik. Oh, gimana? Ada buaya. Ada buaya jahat tapi bohong itu buaya baik. Ada buaya jahat tapi bohong itu buaya baik. Di mana itu? Tidak ada buaya yang jahat, tidak ada ular yang jahat, tidak ada harimau yang jahat. Mereka hanya menjalankan naluri atau insting sebagai seorang hewan. Gitu. Ya? Iya. Oke enggak? Oke. Oke, sekarang begini. Suara ayam gimana? Suara burung. Suara kelinci. Suara anjing. Suara buaya. Suara harimau. Suara embe. Embe. Suara encut. Ditahu. Suara ibu baru, ayah teteh baru, ibu kelinci. Tidak tahu. Suara tikus. Gajah. Ruang. Masa ada bel. Bebek. Wah. Ikan. Suara ikan. Suara ikan gimana saya? Itu. Itu orang pada kerja tuh, nanam padi itu. Suara ikan. Ayo, mau lagi? Mau lagi, suapin lagi. Emang tadi baru nyamam lagi, sayang. Jam. Mam lagi. Ayo. Lagi. Gimana sekarang? Apakah kita lurus ke Jakarta aja dulu? Aduh lah, tapi nanti ngamuk lo di jalan. Iya. Mam dulu nanti ngomongin di jalan. Oke, dulu. Gue
Kebayang kan kamu ke jalan. Ya kalau bareng ya harus bareng, berpisahnya harus bareng. Ya berpisahnya hari Selasa aja berpisah. Kayak aku aja sekolahnya, sekolah tambahan tuh. Lihat coba, nanti gimana nih jalannya. Ayo mam dulu, ah dulu sayang, hey. Hai, sayang. Udah lagi bahagia begini, man. Harusnya tadi malam waktu tidur tusuk. Ada yang dilema. Dia mah cintanya, sayangnya bukan buat aku, buat dia. Selama di sini juga dia mah hampir nggak pernah sama aku, sekarangnya sama dia. Iya, dia mah cintanya bukan buat aku, sayangnya bukan buat aku, buat dia. Ait, matanya jangan gitu. Ait. Ayo. Tuh suapin tuh. Kunyah. Ini buat mahasiswa. Aku nih serius nih. Sekarang kan ini serius. Ada bang, kenapa harus dijaga pakai security, ya kan? Di depannya security-nya ada satpam, kemudian dijaga oleh polisi bersenjata juga. Terus kemudian di bank itu ada lemari besi yang sistemnya dirahasiakan, kuncinya dirahasiakan, tidak dipublish pada banyak orang kuncinya. Kemudian di bank itu ada CCTV yang disembunyikan. Di bank itu ada sistem alarm yang bisa digunakan sebagai tanda bahaya, baik kebakaran maupun ada perampokan atau hal-hal yang emergensi. Alarmnya itu hanya diketahui itu oleh pegawai bank, tidak dipublikasikan. Pohon tumbang. Nah, kenapa bank itu punya bangunan? Bangunannya dalam bentuk tembok yang sangat tebal. Kemudian kalau bisa sih anti gempa, gitu kan? Kalau bisa sih anti kalau peluru ditembakin nggak tembus. Kalau bisa. Nah, kenapa bank melakukan itu? Kita bau. Nah, ntar dulu lagi pertanyaan sama mahasiswa. Kenapa bank melakukan itu? Biar tidak dicuri. Kenapa biar tidak dicuri? Di bank emang ada apa? Ada uang. Terus ada apa lagi? Ada data-data juga. Ada surat berharga, ya kan? Ada sertifikat, ada surat keputusan pegawai yang untuk jaminan, ada surat-surat berharga lainnya. Terus ada apa lagi? Ada emas kan? Iya. Ada emas, ya kan? Ya. Ada tempat penyimpanan. Jadi kalau di sebuah tempat ada emasnya, ada uangnya, ada surat berharga, ada banyak barang yang bernilai tinggi. Jadi tempat itu harus dijaga dengan baik. Harus dilengkapi oleh kelengkapan keamanan yang baik. Ya kan? Kemudian harus punya kunci-kunci rahasia yang hanya orang dalam yang mengetahuinya. Gitu. Nah, pertanyaannya adalah kalau kita punya emas, ada uang, ada surat berharga, disimpan pada rumah tanpa dikunci, rumahnya terbuat dari bilik, nggak ada sistem keamanannya, tidak ada sistem bagaimana kalau terjadi kebakaran, kemungkinan dicurinya tinggi nggak? Tinggi. Kemungkinan dirampoknya tinggi nggak? Tinggi. Atau misalnya orang tidak punya niat nyuri pun jadi bisa jadi nyuri karena lihat master geletak. Ya gitu. Apa kaitannya pertanyaan saya ini adalah kaitannya dengan persoalan negara. Indonesia kaya nggak? Kaya. Emasnya banyak nggak? Banyak. Kandungan minyak buminya banyak nggak? Iya. Kandungan gas alam cairnya banyak nggak? Iya. Indonesia ini kaya raya nggak? Iya. Nah, perlu dijaga nggak? Perlu. Perlu pertahanan yang baik nggak?
Perlu alutsista yang baik nggak? Perlu tentara yang sejahtera nggak? Perlu tentara yang punya integritas nggak? Jujur, berani menghadapi musuh, tidak membelot ketika dalam keadaan perang. Perlu nggak? Perlu. Nah, jadi kalau kita bangun rumah, di dalamnya ada emasnya, di dalamnya banyak surat berharganya, di dalamnya ada berliannya, kemudian kita membayar sistem keamanan dengan mahal, rugi nggak? Oh, nggak rugi kan? Sistem pertahanannya kita, keamanannya kita free. Rugi nggak? Mana yang lebih rugi? Belanja untuk sistem sistem keamanan rumah yang menyimpan emas atau bank yang menyimpan uang berlian segala macam, belanjanya misalnya 10% atau 5% dari total aset rumah itu, atau belanjanya 0,1% tapi murah dijebol rumah itu diambil. Ya jangan gitu. Jadi tidak mahal sebuah belanja apabila tujuannya melindungi aset yang jauh lebih mahal ya sebagai itu. Itu aset yang lebih mahal dari banyak itu. Nah, problem hari ini adalah yang harus dipikirkan oleh kita, bagaimana mengelola sumber daya kekayaan alam yang ada di Indonesia itu menghasilkan devisa yang besar bagi negara, tidak terlalu terus-menerus menguntungkan bangsa lain, tidak terus-menerus kita menjual bahan mentah yang menikmati adalah bangsa lain, kemudian tidak terus-menerus terjadi penyelundupan, tidak terus-menerus terjadi illegal logging, terus kemudian penambangan illegal mining gitu kan, dan berbagai kegiatan lain yang merugikan negara ratusan triliun, ribuan triliun, dan kita pada akhirnya tidak mampu membuat pertahanan negara dengan baik karena alutsista kita lemah. Kan? Alutsista kita lemah. Untuk itu, apakah penting sebuah belanja alutsista? Sangat penting. Apakah penting kesejahteraan tentara? Sangat penting. Karena apa? Karena alutsista yang tinggi kalau kesejahteraan prajuritnya rendah juga sangat berbahaya. Sehingga yang diperlukan adalah ke depan keseimbangan. Bagaimana alutsista negara kita kuat, pesawat tempur kita lengkap, kemudian kapal selam kita kuat, kapal laut kita kuat, marinirnya kita kuat, kopaskasnya kita kuat, angkatan daratnya kita, kopassusnya kita kuat, angkatan lautnya kita kuat, kepolisian kita kuat, semuanya kita kuat dengan keamanan standar pertahanan yang tinggi. Tetapi juga kita bisa memanage keuangan kita agar pajaknya tidak bocor, agar tidak terjadi lagi ekspor ilegal, dan kita memanage belanja dalam negeri kita dibelanjakan di dalam negeri. Nah, dengan cara apa? Dengan cara membangun industri pertahanan dalam negeri yang memadai. Nah, problem kita selama ini adalah kita selalu melemahkan, kita selalu melecehkan produk bangsa sendiri karena kita sudah lama menjadi agen dari bangsa lain agar kita menjadi budak dari impor. Nah, ini yang harus dilakukan oleh kita semua. Untuk itu, saya pagi hari ini bareng dengan Sukma Ayu yang kebetulan ayahnya mau ke Jakarta mau bertemu dengan teman-teman. Karena dia bertemunya, kualitas pertemuannya dengan saya ya hanya 2 minggu sekali. Saya tidak boleh lepas dari dia. Kemanapun saya pergi, dia selalu ada di samping saya. Tetapi yang menjadi problem hari ini, ternyata saya baru mengetahui Ibu Kelinci yang katanya cinta saya, sayang saya, ternyata derajatnya lebih tinggi cinta sama Niyang, sayangnya sama Niyang dibanding sama saya. Gak apa-apa gitu loh. Itu yang terbaik, karena bagi seorang yang punya anak, yang terpenting itu adalah istrinya tuh mencintai anaknya dulu. Gak apa-apa cinta saya sama saya mah belakangan juga gak apa-apa. Dan hari ini juga ada yang penting juga. Ternyata Niyang itu sekarang lebih dekat sama Ibu Kelinci dibanding sama saya. Di waktu itu juga gak mau
ketemu, tapi di video call sama ibu kelinci langsung let go. Betul enggak, Put? Oh iya, langsung let go. Gitu. Kita ya. Itu jadi yang penting itu sistem keamanan di rumah kita. Sistem keamanan di dalam sebuah bank tidak bisa diumumin pada publik secara terbuka. Kalau sistem keamanan di rumah kita diumumin pada publik secara terbuka, berarti kalau ada maling sudah tahu bagaimana cara melumpuhkan tuan rumah. Ya mikir dikit gitulah. Gitu loh, sama dengan kita kak, sama dengan kebiasaan Indonesia, saya ini intel gitu. Masa ada intel ngaku. Nah ini penting ya, agar masyarakat kita cerdas. Nah saya boleh ngomong dong, bagaimana katanya lebih baik uangnya dibelanjakan untuk kepentingan kesejahteraan rakyat, untuk kepentingan pembangunan pertanian, untuk kepentingan industri kecil. Jawabannya gampang, kasihin anggarannya sama saya, bukan saya sombong loh. Jawabannya gampang, mari efisienkan seluruh belanja pemerintah, karena banyak belanja pemerintah yang tidak efisien. Dari mulai belanja di tingkat kabupaten, belanja di tingkat provinsi, dan belanja di tingkat kementerian, termasuk belanja di kalangan anggota DPRD kabupaten, DPRD provinsi, dan DPR RI, ya kan? Kalau kita mau jujur-jujuran, seluruh belanja-belanja itu kita efisienkan, kita kurangi jalan-jalan, kita kurangi kunjungan kerja, kita kurangi rapat-rapat, kita kurangi kegiatan-kegiatan apa namanya yang hanya diskusi-diskusi ngabisin duit, ya kan? Kita kurangi belanja-belanja mobil-mobil, kendaraan-kendaraan dinas yang tidak penting dilakukan. Duit kita banyak, bisa digunakan untuk kesejahteraan petani, bisa digunakan untuk kesejahteraan nelayan, bisa digunakan untuk kesejahteraan masyarakat kecil lainnya, para pelaku industri kecil, semuanya bisa. Jadi kalau kita ingin konsisten membangun bangsa ini, maka konsistensinya harus dilakukan secara bersama. Dan konsistennya jangan dilakukan hanya ketika menjelang kampanye pilpres, kampanye pileg, ketika jadi presiden, ketika jadi wakil presiden, ketika jadi anggota DPR, ketika jadi menteri, ketika jadi gubernur, ketika jadi bupati, ketika jadi pegawai pengelola keuangan daerah, keuangan provinsi, keuangan pusat, semuanya harus punya komitmen yang sama. Yuk belanja negara kita efisienkan, kita tinggalkan kegiatan yang tidak penting, kita fokuskan untuk kesejahteraan rakyat dan pertahanan negara. Agar apa? Agar tidak terjadi lagi musibah yang dialami seperti yang pernah dialami oleh kapal selam kita atau pesawat kita yang jatuh. Itu pertama. Yang kedua, ini penting dua, lakukan. Kenapa sih kita harus memiliki pertahanan negara yang sangat kuat? Kenapa? Karena negara kita ini tidak ikut dalam blok pertahanan dunia, baik blok kanan maupun blok kiri. Malaysia mah ikut, Singapura mah ikut, Australia ikut. Nah, yang menjadi problem adalah kalau terjadi konflik antar negara, dalam bahasa umumnya adalah perang, kita ini nggak punya mitra yang bisa membela kita. Gitu loh. Kita ini punya mitra yang bisa membela kita. Karena kita tidak punya mitra yang bisa membela kita, karena kita tidak masuk dalam blok pertahanan dunia, maka mau tidak mau kita ini harus kuat, harus mandiri. Cara kuat dan mandirinya, kita harus membangun industri pertahanan dalam negeri yang hebat. Dan bagaimana cara membangun industri pertahanan dalam negeri yang hebat? Industri. Maka di negeri ini harus diperbanyak engineer.
Nih, kelemahan Indonesia itu kurang tenaga engineer. Ya, sebentar sayang. Kurang tenaga. Iya, sayang. Iya, oke. Kurang tenaga engineer. Iya, iya, itu sana. Kurang itu. Iya, apa? Iya, kurang tenaga engineer, kebanyakan sarjana sosial. Administrasi banyak banget, tapi tenaga engineer-nya sangat sedikit. Sehingga kalau ingin jadi negara maju, perbanyak tenaga engineer. Maka sekarang dibangunlah gitu kan sekolah-sekolah engineer yang bisa merekrut anak-anak terbaik di Indonesia free. Sehingga anak terbaik Indonesia bisa sekolah di sekolah-sekolah engineer dengan biaya mahal, tetapi dijamin oleh negara. Dan setelah itu dibuat ikatan dinas untuk bisa bekerja di dalam negeri. Karena apa sih kelemahan Indonesia itu adalah banyak orang-orang pintar di Indonesia yang seorang engineer, lulusan terbaik di Jerman, di Amerika, ketika balik ke negaranya nggak ada pekerjaannya, nggak ada yang mempekerjakan. Sehingga mereka pada akhirnya bekerja menjadi tenaga-tenaga teknis, tenaga ahli di luar negeri. Ini kan sayang negara ini. Nah, kalau sepak bola saja itu merekrut taruhlah keturunan Indonesia yang ada di luar negeri, kenapa kita pun tidak segera merekrut kembali para engineer-engineer Indonesia yang bekerja di luar negeri untuk bekerja mengembangkan negerinya sendiri? Siapakah contoh dari seorang engineer yang sangat mencintai negaranya, ya kan, walaupun pada akhirnya dihinakan di negaranya, jujur aja dihinakan karena politik. Dihinakan karena politik ya, laporan pertanggungjawabannya juga ditolak ketika menjadi presiden. Pahami. Nah, Indonesia ini banyak orang yang mencintai negaranya secara tulus, seringkali dihinakan, dicaci maki, kemudian dipinggirkan oleh kelompok-kelompok politik yang kerjanya cuma ngomong dan kadang menjadi agen kepentingan luar negeri. Kita tidak boleh lagi kehilangan yang terbaik, orang-orang terbaik di negeri ini, karena negeri ini perlu tenaga-tenaga teknis yang bisa mengelola seluruh produksi dalam negeri secara baik dan dihargai di negerinya sendiri. Oke, dan untuk itu saya boleh dong berkata, selama Pak Prabowo jadi presiden, selama Pak Prabowo jadi Menteri Pertahanan, mudah-mudahan ya insya Allah terpilih jadi presiden, itu dia mulai membangun sekolah-sekolah engineer di berbagai tempat dan merekrut anak-anak terbaik di Indonesia untuk menjadi engineer-engineer handal di Indonesia. Dan salah satunya hari ini karya yang dibuat selain mendorong pada industri pertahanan adalah menyelesaikan kebutuhan air warga. Gitu, kebutuhan air warga, ya kan? Di Banyumas, di Kuningan, di NTT, di Sukabumi. Jadi kita ini ngomong setinggi langit, urusan air aja belum beres dan belum kelar. Ya, oke. Mari kita berpolitik secara sehat, demokratis, dan kemudian juga tidak boleh politik menghancurkan prinsip-prinsip kedaulatan, prinsip-prinsip persatuan, dan prinsip-prinsip kebersamaan. Oke, Niang apa? Mau ngomong apa? Niang mau ngomong apa sayang? Kenapa gunung? Gunung? Ya jangan gunung. Ayah. Apa sayang? Mau apa? Yang mau jauh. Jangan tuh. Tadi udah kan? Oh, dia ngomong canda ya? Ngomong canda. Ya sekarang Niang bilang sama ibu kerincinya. Ibu kesini mau itu. Agar bareng Niang ya ke Jakarta ya. Oke. Cak bilang sama ibu kelincinya. Kelinci? Baleng ya. Cun atuh ibu kelincinya, Cun. Cun. Ada mata. Cun nih kiri. Ibu kelincinya di Cun. Belajar fokus. Fokus. Oh. Oh, itu ada mata awan. Iya, ada mata. Dadah, Niang, dadah. Ibu kelincinya dadah.